Oke, okay, baik. Untuk ujian online, Anda buka dulu ya, alamat websitenya. Tampilannya akan seperti ini. Kalau Anda sudah klik link dari blogger, kemudian isi user, ya, sandinya. Kemudian untuk semester 7, pilih mata kuliah MTK 001. Kemudian klik masuk. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Maaf, ini usernya salah. Kita ulangi. Kata sandinya, mata kuliahnya, ke 001, kemudian klik masuk. Nah, akan muncul soal seperti ini. Seperti biasa, Anda tinggal kerjakan. Ya. Soalnya habis selesai, kalau sudah selesai ada klik simpan ya. Kalau sini baru 5 soal, nanti akan ada 15 soal. Ini contoh saja, Anda pilih, klik pilihannya, pastikan apa yang Anda pilih ini jawabannya benar. Kalau ini hanya contoh, di sah saja, kemudian klik simpan. Ada penjelasan, jadi supaya kamu memastikan apa ada pilihan peraya atau tidak, supaya kamu memastikan bahwa jawaban kamu benar. Oke, okay. Hal seperti ini bahwa ini sudah masuk, jadi saya sudah pernah mengerjakan ujian ini. Okay. Jadi kalau Anda sudah mengerjakan sekali, tidak bisa mengerjakan kedua kalinya. Ya kecuali ada konfirmasi, ya, nanti bisa menghubungi saya apabila Anda ingin memperbaiki nilai. Oke, seperti itu. Ya, terima kasih. Itu penjelasan untuk.